Majlis dengan hormatnya mempersilakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru, Puan Aziza binti Mat untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Minggu Membaca Sekolah Kebangsaan Meru 2017. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru yang bertugas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati barisan pentadbir Cikgu Azman bin Ahmad, penolong kanan pentadbiran Encik Nur Azman bin Ahmad, penolong kanan kurikulum, Puan Yatimi binti Mak Sidin, penolong kanan pendidikan khas, rakan-rakan guru, seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan selamat hadir bertugas semula kepada Cikgu Muhammad Rizal yang telah bercuti sakit selama berapa bulan Zah, ya? Lama ya? 5 ataupun 6 bulan. Jadi kepada anak-anak, selepas ini jika ada kelas bersama dengan Cikgu Rizal, ya, harap kamu boleh turun ke bilik Alah 21 untuk bersama-sama dengan Cikgu Rizal kerana dia tidak boleh bergerak jauh, ya. Jadi selamat bertugas, dan kepada rakan-rakan sila beri sokonganlah kepada Cikgu Rizal semoga dia kembali pulih dan sihat seperti sedia kala, ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini setelah kita habis berhempas pulas, ya, bersama-sama menghadapi satu cabaran yang paling besar khususnya untuk anak-anak di tahun 6, iaitu peperiksaan UPSR. Dan selepas ini kamu juga akan menghadapi peperiksaan PSRA di sekolah agama nanti. Jadi bersesuaianlah pula dengan pada minggu ini kita meneruskan visi dan matlamat sekolah, iaitu untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang berilmu dan bertakwa. Jadi untuk minggu ini kita akan melaksanakan satu lagi visi, satu lagi program yang khusus untuk menjana pemikiran, melahirkan murid-murid yang cemerlang, seterusnya membentuk generasi yang terbilang. Iaitu kita akan melaksanakan minggu ini, iaitu Minggu Membaca. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan guru khususnya jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah yang diketuai oleh Puan Saadah Sairi serta jawatankuasanya bersama dengan semua rakan guru yang telah menganjurkan Minggu Membaca ini untuk kita laksanakan bersama. Jadi tahniah, syabas, dan semoga semua rakan-rakan guru dan murid dapat menyertai dan seterusnya melibatkan diri dalam program yang bakal dilaksanakan nanti. Kenapa misi Minggu Membaca? Kenapa misi Minggu Membaca? Kerana dalam pembacaan itu banyak ilmu yang kita perolehi. Dan sebenarnya kita, khususnya orang-orang Melayu, okay, khususnya orang-orang Melayu menganggap buku ni sebagai musuh utama dia. Itu menyebabkan kita ni, okay, terdiri dari kalangan orang-orang yang jauh ketinggalan. Sebab kita takut nak baca. Jadi pada minggu ini kita akan mengadakan Minggu Membaca bertujuan untuk memberi kesedaran kepada anak-anak, murid-murid, termasuklah kami sebagai guru, ya, tentang pentingnya amalan membaca dalam menimba ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi usaha ini
perlu dijalankan dan dipentingkatkan secara berterusan agar budaya membaca dan mengejar ilmu menjadi matlamat utama kepada kita khususnya pelajar dan kepada rakan guru yang mengajar, dan akhirnya akan melahirkan generasi berilmu, murid-murid yang berilmu, yang bijak dan pandai untuk kita menuju ke arah negara yang maju. Ya. Jadi pembacaan merupakan satu santapan minda yang mana kalau kita nak sihat, nak kuat, kita kena makan. Jadi kalau nak pemikiran kita cergas, kuat dan mempunyai maklumat yang banyak, maka kita kena membaca. Jadi nak bina badan kena makan, nak bina otak kena baca. Ya. Jadi cikgu tak nak kaitkan dah, sebab biasanya cikgu akan sebut ayat pertama yang diturunkan ialah Iqra. Sebab kita dah selalu dah buat dah, dah selalu sebut, tapi kita tak amalkan. Jadi hari ini cikgu nak ulas berkaitan dengan nak sihat kena makan makanan yang berkhasiat, nak otak yang cergas dan berilmu serta bijak dan pandai kena membaca. Jadi bersempena dengan minggu membaca ini, cikgu haraplah selepas ini kawan-kawan kamu dan pendamping erat di kalangan murid-murid adalah buku. Jadi selepas ini cikgu harap kunjungilah pusat sumber, sebab kita banyak beli buku-buku untuk menjadi rujukan kepada rakan-rakan dan juga kepada murid-murid. Ya. Jadi pergilah ke pusat sumber, pinjamlah buku, dan semasa kita berada di tapak perhimpunan ini, sekurang-kurangnya setiap murid pegang buku. Cikgu tertarik dengan satu cerita yang semasa peperiksaan PSR hari itu, di mana seorang ibu telah bercerita. Dia kata anaknya ni adalah seorang yang memang suka membaca. Bersama-sama dengan dia sentiasa ada buku, khususnya buku cerita tentang penyiasatan. Tak apalah. Okay? Tapi buku cerita pun ada ilmu dalam tu. Sehingga dia kata hasil daripada pembacaan dia, dia pernah tanya pada ibunya tentang satu pokok, iaitu pokok munggai, dia kata. Mak dia pun tak tahu. Jadi anak dia tahu. Dia tahu dari mana? Daripada buku yang dia baca. Saya pun tak pernah dengar, dia kata. Kamu kenal tak pokok munggai? Tak kenal. Orang India mungkin kenal. Kalau kami orang Kelantan, dulu masa saya kecil dulu, pokok daun dia kita ambil, kita bancuh dengan telur dan kita goreng buat telur dadar, sedap. Jadi kerana duit tak ada, hanya ada telur sahaja sebiji, itu pun ambil ke ayam yang bertelur kat bawah rumah. Jadi nak suruh banyak sebab nak makan untuk 10 orang adik-beradik, ambil daun munggai campur dengan bawang, campur dengan garam dan cili, daun munggai, telur, goreng. Jadi telur daripada sebiji dia akan jadi banyak. Okey, balik cuba tanya mak. Okey, ini hasil daripada apa? Pembacaan. Murid itu telah berkongsi dengan ibunya. Jadi kamu pun harap adalah macam tu. Bukan seorang saja murid SK Meru yang kena macam tu. Semua orang. Ya? Yeah? Baik. Program membaca ini adalah untuk melahirkan individu atau anak-anak yang berilmu, bijak berfikir dan sedar tentang pentingnya membaca untuk masa hadapan. Jadi sebab kalau kamu pelajar, murid sekolah, sudah tentu kena baca. Yang tahun 6 hari tu nak pergi PSR, baca ke tak? Baca. Kalau tak baca boleh jawab tak? Tak boleh. Tapi kami baca pun matematik susahlah cikgu. Senang, alhamdulillah. Ya. 6A adalah milik kita. Cemerlang adalah hak
kita, jangan bagi pada orang lain. Baik, objektif program ini diadakan adalah pertama, untuk membudayakan sikap membaca di kalangan murid-murid dan warga SK Meru. Jadi macam cikgu kata tadi, setiap orang selepas ini jadikan buku sebagai teman setia dia. Pergilah serbu pusat sumber, pinjamlah buku. Semua dekat pusat sumber kan? Okey, ada. Jadi kalau tak cukup buku, kita akan beli lagi. Ya? Sebab pusat sumber dia banyak duit, dia boleh beli buku. Ya, kamu saja-saja kat cikgu, saya nak buku yang jenis ini. Tapi tak bolehlah buku macam mana nak ikhtiar untuk merosakkan orang lain. Itu tak boleh. Ya, tengok TV, baca buku bertujuan untuk nak balas dendam, bertujuan untuk nak marah, nak buat khianat pada orang lain, tak boleh. Baca buku adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk jadikan sebagai panduan. Baik, yang kedua, objektif program ini diadakan ialah untuk memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk menggunakan pusat sumber semaksimum mungkin untuk tujuan membaca dan membuat rujukan. Jadi kita tahu kalau pusat sumber itu tempat menyimpan maklumat, ada macam-macam, bukan sekadar buku. Jadi hadirlah ke pusat sumber. Dan orang yang berilmu ini, dia akan mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan. Ya? Jadi tujuan kita buat program ini adalah nak murid-murid, okay, sedar dan yakin bahawa nak cemerlang perlu baca buku, rajin membaca. Boleh? Sebab lepas baca nanti letak dalam, tulis dalam buku nilam. Semua ada buku nilam? Ada. Dah tulis ke? Sepatutnya sekarang dah bulan 9, buku nilam dah sampai buku yang kedua. Siapa dah buku yang kedua untuk tahun ini? Tak ada, tak penuh. Okey, ada 1, 2. Okey, ini yang akan bakal 3, 4. Okey, ini yang bakal menerima hadiah pembaca terbanyak. Sebab kita setiap tahun kita akan beri hadiah kepada murid-murid yang membaca banyak buku. Dan kita akan bawa murid-murid yang baca banyak buku ini untuk ke program tabiat membaca yang dianjurkan oleh pusat kegiatan guru dan seterusnya oleh bahagian teknologi pendidikan. Peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat negeri sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Jadi kena baca buku, tulis dalam buku nilam, catat dalam buku nilam apa yang kamu baca, dan kita akan pertandingkan di peringkat sekolah, seterusnya ke peringkat-peringkat yang lain. Baik, antara aktiviti yang akan dijalankan pada minggu ini ialah yang pertama, pameran juadah berasaskan ubi. Okey, kenapa pameran juadah berasaskan ubi? Kerana kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan. Walaupun semalam 16 hari bulan adalah penutup Hari Malaysia, tapi kita, sekolah kita masih berjalan kerana kita belum tutup lagi. Jadi bersesuaian dengan sambutan kemerdekaan peringkat sekolah yang dilaksanakan oleh panitia sejarah, maka pusat sumber menyahut cabaran itu melaksanakan makanan berasaskan ubi kayu. Ya, baik. Kenapa ubi kayu? Ubi kayu ni makanan asas, makanan ruji bagi orang-orang yang susah pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan. Dan sekarang ni menjadi makanan yang sukar didapati, kerana yang lebih mudah nak pergi ke McDonald's ataupun KFC ataupun pizza. Duduk kat rumah, telefon saja akan sampai. Tapi ubi kayu nak pergi ke kebun, nak kena cabut dulu. Okay? Dia dah jadi makanan yang eksotik tapi sukar untuk diperolehi. Okay. Antara yang kedua programnya ialah bersama dengan Kuntum dan Mak Kul. Jadi kena sertai ni. Okay? Kuntum nanti dia akan bawa majalah dan dia akan bawa, insyaAllah dia akan bawa dia punya maskot sekali. Jadi seronok bersama dengan Kuntum, ya. Pertandingan mereka kulit buku cerita. Yang keempat, membina diorama berdasarkan cerita, pembaca terbanyak minggu membaca.
tebus dan menang. Tebus dan menang ni untuk guru. Cikgu tak tahu apa dia punya hadiah. Dan insyaAllah program-program ini akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan guru, khususnya jawatankuasa Pusat Sumber, dan kepada murid-murid serta ialah semua program yang telah dianjurkan dengan berdisiplin serta aktiviti yang dirancang dengan berdisiplin. Maksudnya terkawal, dan kita tunjuk yang kita adalah murid suka membaca, berilmu dan berakhlak. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan minggu membaca bagi Sekolah Kebangsaan Meru untuk tahun 2017. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.